Yang cerdas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman, serta kurniakanlah kepada kami segala kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Kita sedar, majlis ini seumpamanya amat perlu dilaksana untuk memberi makna yang sangat besar, ya, dan penghargaan kepada anak didik kita sebagai generasi pewaris masa depan negara. Kepada murid-murid yang tidak menerima hadiah, janganlah kecewa, tetapi ingatlah pesan saya.
awal tadi. Untuk menjadi seorang murid yang cemerlang, kita harus mempunyai sikap rajin berusaha dan tidak mudah putus asa. Saya percaya jika Anda memiliki sikap ini, Anda juga pasti akan mendapat kecemerlangan pada masa hadapan. Sesi 2022. Saya Marina Pitimoti, berkelas tahun 6 inovatif. Hanya kerana telah menamat sesi persekolahan tahun 6 dengan jayanya. Cikgu ingin menasihati supaya anak murid 6 dinamik sentiasa mendengar nasihat ibu bapa, penjaga dan juga guru kamu. Dan cikgu ingin meminta maaf jika cikgu pernah terkasar bahasa. Cikgu marah kerana cikgu sayang dengan kamu. Take care and good luck. Hello. Tahniah cikgu ucapkan kepada semua murid prasekolah. Di sini cikgu ingin berpesan kepada semua supaya teruskan usaha, rajin belajar, rajin datang ke sekolah dan rajin membuat kerja rumah, dengar nasihat guru-guru dan juga ibu bapa. Cikgu mendoakan agar semua anak-anak murid cikgu akan berjaya pada suatu hari nanti. Cikgu juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memohon maaf sekiranya cikgu ini garang, suka marah-marah masa mengajar. Tapi ingatlah wahai anak-anak sekalian, sebenarnya itu adalah bahasa kasih daripada seorang guru. Sarangnya. Bye. Tahniah cikgu ucapkan kepada murid-murid tahun 6 PPKIS Kebahang kerana telah berjaya menamatkan persekolahan di sini dan selamat melangkah ke alam persekolahan yang baru. Dan cikgu harap kamu jangan lupa cikgu, jangan lupa guru-guru yang telah pernah mengajar kamu di sini. Dan apa-apa pun, cikgu ucapkan semoga berjaya dan good luck. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini cikgu ingin mengucapkan tahniah kepada para pelajar Praiksora
kerana telah berjaya menamatkan sesi persekolahan bersama cikgu dan akan melangkah ke tahun 1 pada bulan depan. Cikgu selalu mendoakan kejayaan anak-anak murid di dunia dan akhirat. Dan selalulah hormat dan taat kepada ibu bapa, guru-guru, rajin ke sekolah dan rajin membuat kerja yang diberikan. Cikgu juga ingin meminta maaf sekiranya cikgu ada terkasar bahasa dan perbuatan. Kerana di sebalik semua itu, cikgu selalu mendoakan dan berharap agar semua anak-anak murid menjadi insan yang berguna kepada keluarga, bangsa dan negara. Cikgu akan selalu ingat kenangan kita dan cikgu sayang semuanya. Terima kasih. Hai semua, hari terakhir ni cikgu mengucapkan maju jaya di sekolah menengah dan dalam kehidupan kamu teruskan menjadi orang yang baik. Cari kehebatan diri masing-masing sebab cikgu tahu semua orang adalah hebat. Sepanjang cikgu mengenali kamu, jadi cikgu minta maaf jika ada salah dan silap. Halalkan semua perkara yang terjadi, makanan dan minuman, termarah semua, okey. Selamat maju jaya, itu jaya dari cikgu, okey, bye. Bye. Jika murid mendengar kata, tidak guru berkata cela. Jika ibu bapa bekerjasama, tidaklah anak bertukar cita. Jika kita seia sekata, tiada timbul sengketa. Jika seiring kita berusaha, pasti semua akan berjaya. Sekian dan terima kasih. Selama 6 tahun di SMA, ketawa bersama rakan-rakan hampir terjatuh di padang sewaktu pijat. Okay, thank you. Bagi tepukan. Situasi paling sedih adalah apabila cikgu-cikgu pindah sekolah. Cikgu siapa yang kau rindu? Cikgu Adriana. Adriana, oh, alright, thank you. Paling sedih? Masa kawan tinggal sekolah. Siapa yang kamu rindu, kawan-kawan? Azim dan Mikael. Okay, thank you. Wow. Bercerita dengan yang benda lucu masa orang kena tampar dari cikgu untuk terinjak kasut cikgu. Bermain dengan kawan. Alright, thank you. Alright, bagi tepukan. Kawan-kawan lama berpisah dan Siapa kawan-kawan lama yang kamu rasa sedih yang berpisah? Start dari tahun 3 sampai tahun 5. Okay, alright. Alright. Okay, terima kasih. Kenangan yang paling lucu ialah apabila rakan sekolah saya Awira terjatuh karena bangkunya yang patah. Siapa yang terjatuh ada? Awira. Allah kasihan. Itu je. Alright. Okay, bagi tepukan.
see you again. Come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Why'd you have to leave me when I needed you the most?